Ya, jadi udah Ustadz bilang nggak boleh. Ya. Karena tadi lagi memantun ya. soto kaki di atas tikar. Cakep. Rezeki itu nggak akan ketukar. Ya. Rezeki itu sudah tertakar. Oke. Okay. Nah, udah. Alasannya apa? Jadi menurut bahasa kanjeng Nabi, di dalam agama Islam, dua hal yang boleh kita iri. Ya. Pemirsa, tolong disimak, hanya dua hal. Di saat kita mendapati ada orang punya sifat ini, wajib kita iri. Oh malah harus iri? Ya, harus iri. Ya, apa aja? Tersebut? La hasada ila pisnataini, kata Nabi. Tidak ada di dalam agama Islam boleh iri, kecuali dalam dua wow. hal. Yang pertama, rajulun. Atahullah ta'ala malan fassalatahu fi halakatihi bil haqi kita melihat kita punya saudara kita punya rekan kerja kita punya relasi yang Allah anugerahkan dengan harta yang berlimpah luar. Nah. ya, jadi masya Allah mobilnya berderet pada mengkilat, hmm. rumah berderet pada bertingkat, wow. tanah ada di setiap tempat. Oh, ya. Duit ngitung sampai berlipat-lipat. Dandanan istri alis sampai ngejepat. Wow. <laughs> alis yang jepat. Ya. ya. Nah kemudian amanah rezeki yang Allah berikan kepada orang ini. Dia gunakan untuk jalan yang benar. Dan dia tidak pernah pelit untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Melihat ada orang yang punya seperti ini. Maka kita dianjurkan iri. Ini dalam tanda karti, ya Allah, saya iri banget dengan seperti ini. Dia orang tajir melintir, tapi tidak pernah pelit untuk berbagi. Ya Allah, kalau saya engkau takdirkan kayak dia, saya akan begitu. Melintir. Bukan. Oh, bukan melintirnya ya. ya. Ini berbagi. Gemar berbagi. Berbagi. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa? Yang kedua kata Rasulullah SAW yang boleh kita iri. Rajulun atahullah ta'ala hikmatan. Seseorangnya Allah amanahkan anugerah pengetahuan yang luas. Ya. Jadi mempunyai wawasan yang luas. Baik dalam ilmu sifatnya duniawi. Lebih-lebih untuk ilmu ukrawi. Berarti kalau agama Orang alim. Qurannya dia hafal 30 juz. Hadis-hadis dia banyak hafal. Dan dia menyampaikan materi-materi yang disampaikan orang mudah memahami. Tapi Masya Allah dia tidak pernah berpilikasi dan tidak pelit buat berbagi ilmu. Nah itu kita boleh iri. Boleh yang begitu untuk kita iri. Nah di luar dua hal ini tidak dibolehkan untuk kita iri. Kalau kita iri sama orang kaya aja. Maksudnya pengen kaya nih. Uh -huh. Tapi nggak tahu dia dia berbagi atau enggak ya gitu. Kita uh -huh. pengen punya punya rezeki yang seperti dia gitu. Uh -huh. Nggak boleh. Oh. Jadi ada apa kalau irinya dalam berarti tadi uh, memotivasi untuk yeah. pas okay. tapi kalau diperbolehkan. Oke. Tapi dia to oh kaya doang. Jangan. Oke okay, boleh iri kaya tapi berbagi. Betul. Oke. Okay. Nah ini ada orang yang suka ngeluh dengan rezeki yang didapat kayaknya rezekinya dikit banget susah banget seret banget padahal usaha yang dilakukan itu belum maksimal Ustadz hmm. akhirnya ngebandingin rezeki dia dengan rezeki orang lain nah ya. itu gimana tuh Ustadz itulah ciri orang yang celaka kata Nabi Hah, celaka ya maka kata Rasulullah SAW menyebutkan orang yang selamat yang dalam urusan dunianya dia nggak ngelihat ke atas tapi melihatnya ke bawah oke okay. ya, dalam urusan dunia kalau lihatnya ke atas tar kesandung Ya. Jatuh. Ya gak kelar-kelar. Nah. Ya. ya. Jadi yang pertama itu. Jadi e, ciri orang yang celaka. Tapi orang yang bahagia. Yang bersyukur. Yang dalam urusan dunia. Ngeliatnya ke bawah begini loh udah. Dia udah, udah, udah. Tadi apa lagi udah disampaikan. Belum maksimal usahanya. Ya. Dia dapatkan seperti ini. Kalau ngeliat ke atas. Yang lebih dari dia. Timbul tadi iri. Ya. Itu yang gak dibolehkan. Lihat ke bawah. Allahu Akbar. Saya masih punya motor walaupun masih pakai motor kehujanan tapi tetangga sebelah dia masih ngenjot karena gue sepeda ya. yang sepeda ngelihat lagi ke bawah alhamdulillah saya masih Allah kasih kesehatan ke kemari bisa ngegoes motor jadi betul-betul sambil olahraga tetangga sebelah malah jalan kaki ya. Yang jalan kaki bersyukur lagi Ya Allah untung masih Allah kasih kesehatan kaki Masih bisa kesana kamal berjalan Kenapa? Si pulan sudah di kursi roda Ya. Nah, begitu yang dianjurkan udah. Karena kita udah naik mobil aja masih suka ngiring lihat mengelihatnya yang ke atas juga padahal ada orang yang naik motor kan. Nah, kalau itu yang tidak diperbolehkan udah. Iya, yeah, iya. Yeah. Kan perbedaannya kalau orang naik motor kan panas kepanasan, hujan kehujanan. Cool. Kalau naik mobil enak, dia panas nggak kehujanan, hujan nggak kepanasan. Gimana <man itu, ya? Agak apa ya? Yang paham Anda. <man> <man">,